Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sarusdi. Di kesempatan kali ini ya sobat ya, kita akan melihat perkembangan mangga yang saat ini kondisinya sedang berbuah ya, sedang berbuah dan buahnya sudah lumayan besar ya. Ini saat koleksi saya sudah lama sekali kalau yang mangga ini ya sobat ya, dari tahun 2018 ya. Mangga ini tahun 2018 aku tanam, waktu itu masih kecil. Kalau sobat kebunku pengen lihat waktu masih kecilnya seperti apa, ada di video short saya yang judulnya itu mangga kecil berbuah. Itu video short saya ada di situ ya sobat ya. Jadi mungkin bisa dilihat di sana ya. Dan di kali ini artinya kalau 2018 kita tanam, berarti di sekarang itu udah 2023. Berarti sudah 5 tahun ya sobat ya, 5 tahun lebih ya. Nah, akhirnya sudah mati 5 tahun lebih, dan pohonnya sekarang udah gede segini ya sobat. Waktu itu kita beli segini ya, telunjuk saya gedenya ya. Dan sekarang ini sudah segini ya sobat ya. Ini pohonnya di sini sobat. Nah, pohonnya adalah ini. Ini pohon mangganya sobat ya. Dan buahnya di mana? Buahnya ini sobat. Nah, ini buahnya. Ini udah lumayan banyak. Ini tiap tahun masih berbuah yang ini ya. Sekarang dari dulu gedenya segini aku beli ya, yang ini. Nah, kasih lihat dulu di sini. Sekarang waktu beli itu gedenya segini ini, terus sekarang udah segini. Nah, ini okulasinya bekasnya masih ada okulasinya. Ini batang lama, batang utamanya dia sekarang ini. Terus ini okulasinya mulai dari sini ya. Ini mangga aroma manis ya sobat ya. Buahnya di sini ada ini 3, ini 4. Terus di atas ada 2 ya, di atas ya sobat ya. Sebenarnya bunganya kemarin banyak, cuman dia tetap namanya ini menyesuaikan dengan kondisi ya sobat. Macam ini. Ini kan bunga nih, bekas bunga ya. Dia nggak jadi ya. Nggak jadi. Ini juga bunga, ini nggak jadi. Karena dia mempertahankan kondisinya, karena hanya ditanam di pot ya. Jadi dia ya semampu dia untuk berbuah sobat ya, seperti itu. Dan ini mangga ini termasuk koleksi saya, dan saya juga termasuk senang juga ini ya sobat ya, karena ini mangga ini sudah tiap tahun mesti berbuah dan buahnya segede-gede gini ya. Dan ini manis loh sobat ya, manis ini mangganya, manis sekali ya. Nanti pas panen, atau mungkin ada sobat kebunku yang lagi jalan-jalan ke Cikarang gitu ya, terus ini pas panen bisa aja mampir kemari. Nanti kita bisa menikmatin sama-sama. Ini sekalian saya ini ya sobat, yang saya ngerawat. Jadi yang udah bunga, yang udah ini sekalian saya potekin ya, biar dia nanti numbuh tunas barunya lebih cepat ya, tidak mengganggu. Seperti itu ya sobat. Kalau bunga ini sebenarnya sangat gampang ya. Bunga sangat gampang. Bunga ini nanti ada ini. Ada sistem pembuahannya. Yang aku lakukan itu di pupuk dulu dengan NPK, pupuk dulu dengan NPK itu rutin. Terus habis itu nanti di stres air dulu ya. Terus atau sebelum itu disiram dengan POC itu ya, pupuk organik cair yang sudah kita buat fermentasi dari campuran air kelapa, beras, gula, sama dikasih E4 atau sejenisnya ya. Terus kita diamkan selama 2 minggu. Nah, itu kalau udah jadi itu ditaburkan di pot begitu. Terus nanti di 2 minggu atau 3 minggu berikutnya itu kita buat dengan stres air. Itu nanti bunganya sangat banyak sekali ya. Kalau mangga sangat gampang menurut saya ya. Mangga sangat gampang, bahkan mangga kecil pun asal batangnya sudah kelihatan tua itu bisa dibuahkan ya. Seperti dia sobat ya. Sekali lagi, ini saya bukan dari background, bukan dari pertanian. Jadi yang saya katakan ini sudah saya praktekkan, dan ilmunya saya ngambil dari YouTube ya. Setelah kita nonton dari rekan-rekan semua yang sudah senior-senior mengupload YouTube-nya, akhirnya kita praktekkan dan ternyata berhasil ya. Seperti itu ya sobat ya. Mungkin itu saja sobat kebunku, review mangga harum manis ini. Mudah-mudahan salah satu koleksi ini juga bisa menginspirasi pada sobat kebunku semua yang belum mempunyai koleksi buah-buahan. Mangga ini adalah satu
pilihan ya sobat, karena ini merawatnya sangat gampang ya. Itu saja sobat kebunku, terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, selalu dimudahkan dalam mencari rezekinya, dan selalu dimudahkan dalam mempersiapkan akhirat kita nanti ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.